Hai Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Silvi hanya di channel Dokter 24 Sobat Sehat kita-kita. Jangan lupa ya subscribe, like dan juga share ya. Banyak ibu hamil yang telah memberikan stimulus pada sang buah hati mulai dari dalam kandungan agar nantinya menjadi anak yang cerdas. Nah, salah satunya adalah mendengarkan musik klasik langsung ke janin. Tapi apa benar ya cara ini bisa membuat anak menjadi lebih cerdas? Menurut rilisan Baby Center, memperdengarkan musik pada bayi sejak dalam kandungan ternyata tidak berkorelasi lurus dengan membuat anak menjadi lebih cerdas dari anak yang lain. Beberapa penelitian menyebutkan memperdengarkan musik klasik pada janin ya memiliki efek yang tidak terlalu signifikan terhadap kecerdasan bayi setelah lahir. Namun demikian, beberapa penelitian juga menyebutkan dengan memperdengarkan musik bisa membuat ibu hamil merasa lebih tenang dan rileks sehingga itu sangat baik untuk perkembangan janin. Bayi dalam kandungan sebenarnya baru bisa mendengar pada akhir masa hamil trimester 2, sehingga memperdengarkan musik pada janin dapat menenangkan bayi setelah lahir. Dan ternyata memperdengarkan musik pada bayi saat lahir akan memberi dampak yang lebih besar untuk perkembangan bayi. Sebuah studi menyebutkan memperdengarkan musik yang sama antara bayi di dalam kandungan dan setelah lahir akan membantu membentuk pola tidur yang lebih baik. Tetapi ibu-ibu perlu diwaspadai ya bahwa memperdengarkan suara terlalu keras pada janin bisa memicu kelahiran prematur dan pendengaran pada bayi terganggu. Nah, tonton terus ya Dokter 24, jangan lupa tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar. Dan nantikan video berikutnya. Salam sehat.